Nescaya bila kita mengangkat tangan dan berdoa, akan tambah keyakinan kita bahawa diri kita ni hamba dan Allah akan merasa malu untuk tidak mengkabulkan doa kita. Ha. Tapi kalau nampak orang doa tak angkat tangan, jangan marah-marah. Dia ni sombong, doa tak angkat tangan. Kerana ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu-waktu tertentu doa dengan tidak mengangkat tangan. Jadi biarlah dia angkat tangan, dia tak angkat tangan. Yang tak angkat tangan jangan salah tahu orang kata, apa yang angkat tangan, angkat tangan Nabi, tak angkat tangan waktu ini, kau angkat tangan pun tidak. Ada sandaran-sandaran yang lain. Sama macam orang yang angkat tangan pun jangan, oh, apalah ni, tak angkat tangan, sungguh-sungguh ke tak sungguh-sungguh ni, minta. Tidak, ya. Kerana ada waktu-waktu yang Nabi kita SAW tak angkat tangan. Tapi ada masa yang Nabi angkat tangan sampai macam ni. Sampai terlihat putih ketiaknya, maksudnya tinggi angkat tangan Rasulullah SAW. Dalam hadis menyebut sampai terlihat putih ketiaknya Rasulullah SAW. Jadi bila masuk waktu tu, bila selepas wuduk, jarang pula kita nampak orang dah lepas ambil wuduk dah lah bazi air, maaflah ya. Ada orang nanti ambil wuduk bazi air. Nabi kita pakai air kurang daripada 680 ml. Sebagian ulama kata satu mul tu dua botol ni adalah bagaimana Rasulullah SAW mengambil wudu. Dua botol ni je. Janganlah kita jaga ala tempat Nabi Saudi Arabia sekarang ni ataupun dulu tanah Hijaz ni kerana banyak air. Tidak, Nabi sebut, wahai Sa'ad, wahai seorang sahabat ni, walaupun pada sungai yang mengalir pun jangan membazir. Padahal sungai yang mengalir, apa yang membazir? Itu pun kita kita membazir. Padahal pada sungai yang mengalir percuma pun Nabi tak kasi membazir. So, kalau membazir dan wudu, ada-ada tak ada. Lepas tu tak baca doa pun. Yang baca doa, Nabi SAW baca doa angkat tangan selepas itu. Allahumma ja'alni minat tawabin, waja'alni minat mutatahirin, waja'alni min ibadika salih. Itu salah satu waktu di mana Nabi angkat tangan begitu tinggi bila berdoa. Antara lain doa ataupun adab kita berdoa adalah berdoa dengan sabar. Dan nanti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Ada orang dia tak sabar, dia doa. Kau tak doa ke? Dah berhubungi, mula aku doa nak raya lah. Aku rasa Allah pun tak nak kasih lah. Kalau nak kasih, siang-siang dia dah bagi pun. Ada orang tengok macam tu. Sedangkan Nabi kita bersabda dikabulkan doa seseorang daripada kalian selama mana dia tak berburu-buru dan berkata, aku sudah berdoa tapi Allah tak makbulkannya. Jangan. Belum makbulkan. Terus berdoa. Seterusnya, tak boleh kita berdoa keburukan seseorang. Ini pun satu masalah. Kalau semua doa ni power, aku nak doa, tak minta. Si Denny kan, buta ke apa dan badan muka dia. Minta-minta dia ni. Hari ni minta tak dia batuk lah, memekak je dalam mulut dia selalu kan. Tapi tak ada demam lah hari ni, tak datang. Tak cikgu tak datang dia ni, contoh kan. Tapi tak ustaz tak datang. Tapi sakit lah, jadi tak ada kelas ni, contoh lah kan. Itu tak boleh. Kerana kita mendoakan kecelakaan kepada seseorang. Baik. Antaranya juga merendahkan suara apabila kita berdoa. Bukan orang yang doa pergi-pergi itu salah. Tidak. Tapi kita berdoa tu ada dalil dalam Al-Quran juga. Surah Al-A'raf ayat 205. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri, dengan perasaan takut, dengan tak menyaringkan suara. Kerana ada perintah daripada Allah demikian. Kita doa pelan-pelan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dengan suara ya. Rendah minta kepada Allah. Kan kita nak memujuk Allah, kan? Dan yang terakhirlah saya ambil ya. Berdoa dengan mengucapkan ya Rabb. Rabb ini Tuhan yang mendidik, Tuhan yang senantiasa apabila dipanggil Rabb ini 3 kali. Imam Malik pernah ditanya panggilan Allah dalam doa, wajar tak diseru dengan nama ya Allah ya Sayyidi? Imam Malik kata, katakanlah ya Rab, kerana itulah panggilan para Nabi kepada Allah dalam munajat mereka. Awak perasa tak dalam Al-Quran? Doa Nabi Ibrahim macam mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Sulaiman macam mana? Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lagi doa apa? Doa-doa dalam Al-Quran, Rabbi ufir warhamu anta khairul rahimin. Lagi doa-doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fi dunya hasanah, Rabbana ufir lana zunubana. Akhir surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah tu kan antara doa
yang mustajab. Apa doanya sebelum fungsional komunitas ini? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kan sebelumnya lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Perasan tak kita satu perkara yang repeatedly kita dengar, iaitu perkataan Rabb. So jangan kita tak perasan bila kita doa Rabbana zalamna, kita selalu fokus dekat zalamna ni aja. Ya Allah Tuhanku, aku telah banyak menzalimi diriku. Ya Allah ya Tuhanku, aku telah apa, Rabbana ufirlan, Rabbana ufirlan, ya Allah ampunkanlah aku. Kita fokus ke ampunkan, kita fokus ke belakang-belakang, memang perlu. Tapi permintaan dengan ucapan Rabb itu perlu juga kita hayati, bahawa kita sedang menyeru Tuhan dengan panggilan Rabb, satu panggilan yang menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan Rabbul Alamin yang mentarbiahi, mendidik, ya, dan juga sentiasa mengawasi diri kita. Nah, jadi perkataan Rabb ni bila kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ini antara cara Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan diri kita dan doa kita, insyaAllah. Baik. Antaranya juga apabila kita berdoa, carilah dalam keadaan wuduk, tidak bersajak. Adab-adabnya tidak bersajak dan berpantun-pantun dalam doa. Kadang-kadang ada orang ni dia suka gaya bahasanya tu terlalu tinggi sampai dia dalam doa ni dia sibuk nak berpantun, nak bersajak. Jadi, tapi bukan berpantun kajang Pak Malu, kajang berlipat, ya Allah. Bukan macam pantun tu lah. Ada tiga kucing berlari, ya Allah, tolonglah kasih aku dapat kahwin dengan seorang siapa, mana sama si kucing berlari, ya Allah, dia lah jodohku, ya Allah. Dia bukan maksud saya sajak pantun tu. Tapi kamu memperelok-elokkan perkataan ini sehingga fokus kamu akan lari kepada bahasa kamu dan orang memuji dan melihat betapa indahnya gaya bahasa kamu. Sampai hilang feel dia permintaan, pengharapan pada Allah SWT. Tapi kalau dia naturally, tak apalah. Kalau memang orang itu mempunyai gaya bahasa yang baik, dia berdoa, padamu aku bermohon, pernah jemu untuk memberikan padaku permintaan-permintaanku. Memang dia dengan sejujurnya, dengan ikhlasnya, tanpa dipaksa-paksa nak buat-buat gaya bahasa, tak apa. Tapi ini yang dikatakan tak boleh tu, dia memang fokus kat gaya bahasa. Dia pusing-pusing-pusingkan dengan bunga-bunga dia habis-habis, sampai inti doa tidak dihayati, malah dia rasa bangga dengan orang melihat gaya bahasanya. Itu pun cara untuk kita perlu elakkan, ya. Benda-benda yang perlu kita elakkan. Baik, saya kira dah banyak lah. Ya, ada banyak lah, ya. Antaranya saya akhiri bertawassul dengan amal soleh. Tawassul ini ada pelbagai cara. Ada bertawassul dengan orang soleh dan dengan para nabi. Seperti kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, kan? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Sallallahu alaihi wasallam terpilih bil Mustafa, sampaikan maksud kami, balik maqasidana. Itu bertawassul dengan nabi. Tiada amal ibadah yang dapat ku banggakan, mohon beri syafaat. Siapa yang kita berdoa dengan tawassul pada para nabi, itu juga antara sebab mendapatkan makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita cakap, okeylah saya tak nak tawassul dengan nabi, tak apa. Kita bertawassul dengan amalan. Itu tak ada khilaf. Dengan amal ibadah. Kita kan pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tiga sahabat yang hampir mati terkurung dalam sebuah gua. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ingat tak cerita dia? Pintu tertutup oleh batu besar. Mereka berada kat dalam. Macam mana nak keluar? Kita macam nak keluar, tak ada GPS, tak ada reception, tak ada apa-apa. Olah batu pun tak boleh. Apa yang kita nak buat? Jangan bertawassul dengan yang insur mata kaji semar rising, tawassul dengan tu. Tawassul dengan amalan. Kalau dalam masalah dan musibah pun boleh,
Bermakna tingkatkan amalan kita. Baca Quran, kemudian doa pada Allah SWT. Sedekah, kemudian doa pada Allah SWT. Boleh. Kerana hadisnya apa? Seorang ini, saya ceritakan lagi lah. Hadis pertama orangnya apa? Orang ini dia kata, aku pernah seketika anak-anakku lapar. Keluarga ku lapar. Tapi aku tidak berikan mereka untuk menjamah makanan tersebut kerana ibu bapaku yang sudah tidur, aku dahulukan untuk makan. Subhanallah. Kalau kita macam mana? Kalau kita jadi anak, mak, apa yang makan lah, mak pun kecing manis sudah kita makan tu dengan durian. Kalau kita dalam posisi sebagai mak bapak macam mana? Kita dalam posisi sebagai mak bapak, mestilah kita tak kisah kan? Kau kalau makan ikan tu, aku sumpah kau jadi batu belah, batu belah. Kita bukan macam tu kan? Kita kata tak apalah, makan-makan lah. Kau makan lagi aku happy kan?